Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawanku. Alhamdulillah kali ini telah selesai PPDB Kota Surabaya SMA dan SMK. Untuk selanjutnya tanggal 3 ini akan dilanjut PPDB buat SMP kawan-kawan. Jadi masih berlanjut, tetap stay tune di channel saya tapi di channel yang lain yakni Dewan Yula Official nanti bagian yang SD. Jadi kalian habis di sini stay tune di Dewan Yula Official, guys. Terima kasih telah melengkapi hari-hari kita semua, guys. Dimana kali ini saya akan memberikan selamat pada peserta didik kami yang kami perjuangkan melalui pendaftaran PPDB jalur nilai prestasi akademik SMK Negeri Kota Surabaya, dimana ada tiga yang keterima, guys. Memang itu yang bisa diharapkan masuk melalui jalur nilai prestasi akademik, guys. Oke. Mari bagaimana caranya kita akan mempraktekkan. Pertama-tama kita cek langsung di pemeringkatan, ini adalah nama anak-anaknya, guys. Di mana yang pertama di SMK 10 semua, tapi berbeda jurusan ketiganya. Oh sorry, dua yang sama, satu yang beda jurusan. Yang pertama adalah yang farmasi, klinis, dan komunitas. Ini ada dua anak. Yang pertama, selamat kepada Sinta Alicia Putri Wahono dengan nilai 89,68, guys. Urutan ke-10. Kemudian yang selanjutnya, selamat kepada Aisyah Dea Arinda dengan nilai gabungan 89,5 pada urutan 17. Oke, itu yang kedua dengan sekolah yang sama dan jurusan yang sama pula, guys. Yang ketiga di SMK 10 juga, tapi jurusannya akuntansi dan keuangan lembaga. Oke. Oke, ini dia udah ketemu. Selamat kepada Arina Yulistira Aulia Dewi dengan nilai gabungan 89,86 pada urutan ke-22, guys. Alhamdulillah telah diterima di SMK Negeri 10 Surabaya, guys. Oke, bagaimana caranya cetak bukti? Kalian tinggal cetak buktinya di sini, guys. Kita klik open new tab. Oke, kita cetak bukti penerimaan, guys. Oke, kita lihat ini asetnya berapa. Ini 53. Oke, oke, cetak bukti ini ya, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kita ke SMK 10 lagi. Sinta, NSN-nya 323, guys. Oke. Kemudian cetak bukti. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diterimanya ketiga peserta didik kami, guys. Oke, yang selanjutnya belakangnya 807. Oke, mungkin begitu saja, guys, dari saya. Untuk kalian bertiga, tetap teruskan perjuangan kalian karena jurusan ini adalah jurusan yang favorit dan familiar bagi kalangan publik. Mungkin begitu saja, guys, dari saya. Selamat menempuh pendidikan yang baru. Salam sehat, salam pendidikan.